kembali bersama Fakta 62. Sukijo, salah satu kaki tangan dukun palsu Mbah Selamat ditangkap. Tersangka diduga berperan sebagai calo alias pencari mangsa yang bisa diperdaya. Seorang pria bernama Sukijo alias Panijo asal Mataram Jaya, Lampung Tengah ditangkap tim dari Polres Pesawaran. Dia diduga terlibat dalam pusaran kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Selamat Tohari alias Mbah Selamat, dukun pengganda uang Banjarnegara. Panijo diduga menjadi penghubung yang memperkenalkan Mbah Selamat dengan pasangan suami istri asal Lampung yang menjadi korban pembunuhan Irsat dan Wahyu Triningsih, juga Pasutri Suheri dan Riani. Dari hasil interview oleh Kasat Reskrim Polres Pesawaran, ada peran yang signifikan antara hubungannya dengan Selamat, dengan para korban yang ada di Polres Pesawaran. Sebelumnya jenazah pasangan suami istri asal Lampung, Suheri dan Riani, korban dukun Selamat alias Mbah Selamat, ditemukan di wilayah Banjarnegara dan langsung dibawa kembali ke kampung halamannya. Keduanya terjerat dukun Selamat sejak 2021. Selain Suheri dan Riani, korban suami istri asal Lampung lainnya, Irsat dan Wahyu Triningsih, juga jadi korban penipuan dan pembunuhan Selamat Tohari. Pasutri ini merupakan pemilik usaha kain tradisional Tapis Lampung. Terakhir berada di kampung halaman juga 2 tahun lalu atau 2021. Keluarga sebut keduanya pergi begitu saja dan meninggalkan kedua anaknya.